أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini ulang kaji hari Sabtu. Ya, bukan hari ulang kaji tajwid, walaupun qari ataupun tetamu kita Dr. Luqman. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ahlan ke My Quran Time. Bersama Ustaz Tirmizi pada hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, hari ini dengan doktor memulakan dengan bacaan ayat. Biasanya hari Sabtu ni tak mula dengan ayat daripada tetamu. Oh. Ya, tapi kita hari ini special, ya. Pasal Dr. Luqman daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Bukan sekadar untuk tilawah, ya, bacaan, tetapi juga untuk tadabbur, ya, memahami, mencerahkan, mengulang kaji daripada halaman 130 hingga 134 pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan ataupun kita kongsi di Facebook untuk kita maklumkan pada kawan, dan kita ingin memulakan majlis kita, ulang kaji kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا رب العالمين. Itulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah untuk kita memulakan majlis kita pada hari ini, mengulang kaji daripada halaman yang telah pun kita baca, yang kita telah pun memahaminya sebesikit daripada hari Isnin hingga hari Jumaat yang lepas, daripada halaman 130 hingga 134 surah Al-An'am. Awal surah Al-An'am yang kita maklumi bahawa surah ini adalah surah yang turun pada zaman Nabi, ya, ketika di Mekah itu sekaligus, dan isinya adalah untuk menguatkan ketauhidan kita, mesej kenabian, risalah, dan juga tentang hari akhirat. Dan lebih daripada itu, kita melihat kepada ayat yang dibacakan oleh Ustaz Dr. Luqman sebentar tadi. Pada ayat yang ke-20 ini, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah maksud mengenalnya, ya, seperti mengenal anak-anak mereka? Siapa mereka ini? Jom kita bersama dengan Ustaz Dr. Luqman. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi. Kita punya moderator dan pentadabur tetap. Dan tuan-tuan, muslim simak dan rahmati Allah sekalian. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa allazina atainahumul kitab, orang-orang yang diberi kepada mereka iaitu kitab, iaitu golongan Yahudi dan Nasara. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang isi kitab tadi, dan juga mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mana mereka mengetahui keadaan anak-anak mereka. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sesungguhnya kita bila ada anak, Ustaz, kan? Anak ini sejak daripada dia lahir, kita akan belek semua tempat. Telinga dia, rambut dia, kaki dia, habis semua kita tahu. Jadi bila anak itu besar, kita tak dapat nak tengok lagi anak kita punya tubuhnya itu, tetap kita mengetahui. Dan soalan ini ditanya hatta kepada ulama di kalangan Bani Israel, iaitu Abdullah bin Salam. Bila ditanya, adakah kamu mengenal Muhammad itu? Dia kata, wa aksar. Lebih daripada itu kami kenal. Bukan sahaja seperti anak, bahkan lebih daripada itu. Maksudnya bahawa hanya disebabkan oleh satu sebab yang lain. Misalnya kedegilan, tidak mau menerima kebenaran dan seumpamanya. Akhirnya mereka tidak tunduk kepada kebenaran tersebut. Inilah poin penting yang kita perlu sama-sama perhatian. Jadi di sini sebenarnya ceritakan bahawa mereka ada ilmu tentang kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka amat kenal, tetapi kerana ada sesuatu sentimen asabiah yang mereka ada, menyebabkan segala kebenaran yang ada itu mereka tolak, doktor, ya. Jadi ini mesej yang penting kita ambil sebagai ulang kaji kita dalam pengamalan kita. Kadang-kadang mungkin kita dah tahu dah sesuatu kebaikan kebenaran itu, tetapi mungkin pasal kita tak geng dengan orang tertentu ataupun adalah isu-isu zaman silam yang kadang-kadang menyebabkan kita tidak dapat menerima kebenaran. Ini perkara yang diingatkan oleh Allah untuk meneguhkan akidah kita dalam kehidupan kita seharian. Jadi ini adalah sebahagian daripada halaman 130, diikuti dengan kalau kita lihat terus di bawah itu bercerita tentang kedegilan. Bila cakap tentang degil ni, halaman ini bercakap tentang degil dan tauhid, ya. Maksudnya individu yang menerima tauhid, keimanan pada Allah ini adalah yang dapat menguruskan hati, tidak mendustakan setelah dia mendengar dan mengetahui. Jadi mari kita lihat pada ayat 25, disebabkan ayat 25 ini membongkar tentang bagaimana formula degil. Lebih kurang begitulah, doktor, ya. Yang kita nak tahu, kalau boleh kita nak elak, jangan sampai diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita terjerumus dalam lembah kedegilan ini. Jadi jom kita sama-sama baca daripada ayat 25 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih. Hari ini adalah hari Sabtu, sah? Sabtu. Hari Sabtu, bukan hari Ahad. Yes. Sudah terus datang hari Ahad. Kalau hari Ahad, Dr. Rahman kan lah yang baca. Tapi hari ini, Dr. Rahman tak ada pula, insyaAllah. Kita baca ayat 25. A'udhu bin syaitan. Wa minhum man yastami'u ilaik. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa in yaraw kulla فَأَرُوا
يقول الذين كفروا pada ayat 25, dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaan daripadamu, daripada Nabi Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup hingga mereka memahaminya, tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan jika mereka melihat segala tanda kebesaran mereka, kebenaran mereka, tetap tidak mahu beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir berkata, ini Quran ini hanyalah dongeng, rekaan orang-orang terdahulu. Jadi dalam ayat ini ada satu perkara yang penting, ya, bahawa sebenarnya di kalangan mereka mendengar, ya doktor, ya, mendengar, ya. Bukannya mereka tak dengar, mereka dapat dah mesej kebenaran. Tetapi apa yang berlaku dalam ayat ini, Allah menyatakan mereka ini kufur, ya. Mereka ini yaqulul ladina kafaru, di hujung itu, in hadza illa asatirul awwalin. Jadi mungkin doktor boleh mencerahkan daripada ayat ini, sebenarnya apakah yang menyebabkan seseorang itu dia tahu, dia dengar kebenaran, tetapi dia tertutup hatinya daripada kebenaran, berpandukan ayat 25, ya, ini yang kita nak ambil pelajaran. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian. Sebenarnya manusia ini Allah Subhanahu wa taala sebut dah dia punya sifatnya secara umum dalam ayat, khususnya dalam ayat surah Al-Ahzab ayat ke-72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami bentangkan amanah kepada manusia untuk manusia buat perkara-perkara faraid, kefarduan-kefarduan dalam agama. Bila manusia diberi itu, walaupun langit, bumi, bukit, bukau menolaknya, akhir manusia terima. Sedangkan Allah sebut innahu kana zaluman jahula. Manusia sangat zalim dan sangat jahil. Tuan-tuan muslimin rahimat dan rahmat Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala bila menyebutkan dalam ayat ini tentang sifat manusia, bila datang kebenaran dia tala wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Baik. Kita kata, oh kan Allah sudah buat begitu. Jadi macam mana nak salahkan manusia? Nah, tuan-tuan, semoga rahmat Allah sekalian. Ini satu poin yang sangat penting untuk kita sama-sama ambil perhatian. Bahawa ayat, satu ayat sahaja kita tidak boleh jadi ukuran. Mesti ada apa ni, suluhan, mesti ada bandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa manusia diberikan ikhtiar. Contoh tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Kahfi. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman, sila beriman. Siapa nak kufur, sila kufur. Tapi ada kesan, kalau beriman syurga, kalau kufur neraka. Kemudian dalam ayat lain, wahadainahun najdain, kami beri kamu dua jalan, nak pilih baik atau buruk. Imma syakiran wa imma kafura, sama ada jalan baik atau jalan buruk. Ini bermakna manusia itu perlu memilih dalam perkara yang Allah suruh pilih. Jadi bila Allah bentangkan ayat Quran, wa in yara sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Bila Allah tu suruh ikut jalan baik, tak nak. Itu pilihan manusia. Wa in yara sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Bila ikut ditunjukkan jalan jahat, ikut pula dia. Maknanya ini pilihan manusia. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian rahmat Allah sekalian, dalam hal ini manusia diberi pilihan, dan pilihan itu mestilah berpandu kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, manusia akan kekal dalam keadaan yang tidak baik. Tidak baik, ya. Jadi doktor, ya, bila doktor mencerahkan ayat 25 ini dengan panduan daripada surah Al-Ahzab, daripada surah Al-Kahfi ini, itu kita lihat dalam bentuk maudhu'i, kan. Maksudnya dia berkaitan dengan surah-surah ataupun ayat daripada tempat lain. Tetapi dalam satu surah itu, mengapa dia wujud di situ ayat tersebut,
ya, dan adakah ayat sebelum dan selepasnya itu memberi panduan untuk kita memahami ayat tertentu berbanding dengan satu lagi kita pergi ke surah yang lain-lain. Ini mungkin umum bagi yang mengikuti My Quran Time ni, saya belum lagi belajar surah Al-Ahzab kan, ataupun saya tak belajar lagi surah Al-Kahfi. Adakah melihat kepada ayat dalam satu surah itu memadai untuk memahami apa yang sedang disampaikan? Ya. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sebenarnya di dalam agama ini, sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak boleh tidak ada yang ayat Quran yang memang duduk satu sahaja. Nah, maksudnya dengan satunya itu sudah difahami. Nah, itu ada. Tetapi banyak sekali ayat-ayat Quran yang memang terpaksa dilihat dan disokong oleh ayat yang lain. Saling mengukuhkan di antaranya. Contoh, Ustaz, dalam surah Fatihah, kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukkanlah kami jalan lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Nah, jalan orang beri nikmat, kalau kita punya fikiran, tuan-tuan saya simak rahmatullah sekalian, ya, apa kita fikir, Ustaz? Orang jalan yang Allah beri nikmat kepada orang tu siapa dia? Kita kata orang kaya. Mestilah orang-orang yang hebat-hebat. Baik, semua itu sebenarnya Allah Subhanahu taala sebut sendiri dalam ayat surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi suluhan untuk menunjukkan siapakah orang-orang yang Allah beri nikmat, pertama sekali iaitu orang minan nabiyyin, siddiqin, syuhada was salihin. Tak masuklah aghnia, itu tak masuk. Bukan tak masuk, tak masuk, ini maksudnya dari sudut pengkhususan Allah beri empat perkara ini. Kalau dia kaya dan dia orang baik, insya-Allah masuk. Jadi kalau maksudnya kalau dari segi an'amta alaihim tu disyarahkan oleh surah An-Nisa, ya. Jadi bila wujudnya ayat yang ketujuh itu dalam surah Al-Fatihah, ya, dia memang ayat yang daripada surah Nisa tu memang dia tak wujud dekat surah Al-Fatihah tu pasal apa, Ustaz? Masya-Allah. Pasal dia kadang-kadang ada yang terfikir, ya. Saya dapat juga soalan-soalan yang kata mengapa kalau katakan nak terangkan itu penting sangat dekat surah Al-Fatihah, untuk saya faham, walaupun memanglah kalau Ustaz cakap tadi kan an'amta 'alaihim tu kita rasa macam orang dapat kereta pun, oh ini dapat nikmat ni, kan. Okey. Tetapi mengapa dia pendek je dekat situ, tak ada pula macam kalau katakan pada ayat ini bila Allah cakap pada ayat yang ke-24 unzur kaifa kadzabu ala anfusihim, kemudian disambung dengan daripada kalangan mereka mendengar daripada kamu, tapi mereka ni menutup, kan. Jadi dia macam ada kesinambungan, tapi dalam Fatihah tu itu sahaja, tapi ada pula dekat tempat surah lain, Nisa. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Sebenarnya rahsia dari sudut bagaimana Allah mengatur ayat ini, Allah sendiri yang tahu, itu satu perkara. Perkara yang kedua, kalau nak dikaitkan begitu, maka bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, mengasihani, ada di kalangan orang yang memahami Allah sangat mengasih lagi maha penyayang dan mengasihani dan seumpamanya, sehingga kalau kita buat jahat pun tak apa, Allah kasih. Allah pengasih, Allah maha pengampun dan seumpama. Sedangkan Allah sebut dalam ayat yang lain juga, iaitu innallaha azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa dan maha balas dendam kepada orang yang tidak mematuhi perintah dia. Jadi di situ sepatutnya Allah letak sekali lah, kalau itu maksudnya. Maksudnya ada tempat-tempat yang Allah SWT menyebutnya dan ada juga tempat yang lain. Dan rahsia itu memang kita kena perlu korek dan mencari. Ambil lah, ya. Maksudnya dia berada di surah-surah berbeza, itu berbeza. Dia ada tema yang tertentu. Jadi itu sebersedikit untuk kita melihat selain daripada isi daripada apa yang kita baca, kita bersama dengan Dr. Luqman pada hari ini memahami Ulumul Quran. Ya. Topik ini adalah topik yang luas. Ya. Kita berkenalan sedikit-sedikit apakah rahsia, apakah susunan tertib di dalam Al-Quran. Moga-moga kalau tuan-tuan ada kelapangan cari ustaz-ustaz lain, nanti boleh juga bersama dengan Dr. Luqman di USIM, ya, di doktor di Fakulti Quran Sunnah, ya. Itu kepentingan mengapa ada individu anak-anak yang belajar fokus kepada perkara ini, pasal ilmu Al-Quran ini luas dan ada kaitan antara satu sama lain. Yang pastinya Quran adalah satu,
Jadi mesejnya pun bersatu Ustaz ya. Dia ada kesatuan di mana kita perlu lengkap melengkapi dan kita doa kita dapat memahami keseluruhannya itu tadi. Jadi ini adalah sebahagian daripada halaman 130 yang kita nak pergi kepada halaman 131. Pada ayat yang ke-28 ini ada mesej besar bila Allah menyatakan bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan, seandainya mereka dikembalikan ke dunia tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang. Ya, Allah membongkar perkara yang kita tak tahu. Benda ini berlaku ke depan tentang psikologi manusia, ya. Adakah kalau manusia ini diberi peluang kedua dia akan buat apa? Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat 28 dan ayat yang ke-29 ini untuk dicerahkan oleh Dr. Luqman bagaimana psikologi manusia tentang ketauhidan dan apa yang perlu kita beri perhatian. Jom kita baca dahulu. Sila Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون Al-Azim ayat 28 hingga 29 ini Allah membongkar tentang psikologi manusia yang degil. Ketika diberi satu pilihan, kemudian mungkin degil, kemudian adakah akan bila dikembalikan kali kedua, degil ke tak degil? Ini yang kita nak belajar ulang kaji sekali lagi. Tapi kita berehat dahulu. My Quran Time, baca, faham, amal insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw, wal darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun." Dan tidak adalah pada kehidupan dunia ini melainkan permainan dan hiburan sahaja. "Wal darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun." Dan negeri akhiratlah yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kita semua berfikir? Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa istiqamah dalam rancangan My Quran Time, baca faham amal. Dan kita telah dipercerahkan lagi tadi oleh Fadil Dr. Ustaz Luqman Ibrahim dan juga seperti biasalah Ustaz Fazrul yang membantu kita mencerahkan lagi kefahaman terhadap Al-Quran. Kalau kita baca begitu saja, mungkin sukar untuk kita memahami Al-Quran kerana ada bahasa-bahasa, ada perkataan-perkataan yang di bawahnya dicerahkan lagi dengan ayat-ayat yang lain yang dibantu dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, kita kembali kepada Safar. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita hari ini mengulang kaji halaman 130 hingga 134 bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Luqman, dan kita sekarang ini pada halaman 131. Ya, kita ingin melihat tadi kita sudah pun Ustaz Tirmizi sudah membacakan ayat 28 hingga 29 tentang Allah membongkar. Ya, sebenarnya menarik Quran ini pasal banyak perkara yang Allah bongkar, Ustaz, ya. Kalau nak bergantung pada pengetahuan sendiri memang bergantung pada psikologi umurnya 50-100 tahun pun tak cukup. Pasal apa? Pasal yang mengkaji psikologi pun manusia juga. Ya, ya. Tetapi ini daripada pencipta. Dan salah satu topik penting dalam surah-surah Makiyah ini adalah berkaitan dengan psikologi manusia dan antara dunia ini dengan dunia akan datang. Seperti mana yang kita lihat pada ayat 29. Dan tentu mereka akan mengatakan hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Jadi kalau doktor boleh jelaskan ayat 28, 29, mungkin sampai 30 ini, apa isu yang sedang Allah beri penekanan dan apa kepentingan? Satu, mungkinlah pada orang yang musyrik, tapi bagi kita, mengapa perlu sangat beriman dengan intisari daripada tiga ayat ini? Ya. Terima kasih, Ustaz. Tuan-tuan muslim dan rahmati Allah sekalian. Sebenarnya ayat ini berkait lagi pada ayat nombor 27. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Iaitu, ya Tuhan kami, tolong kembalikan kami. Bila sudah mati, minta dibangkitkan semula, dikembalikan. Dan sambungannya, apabila manusia, kalaulah manusia dikembalikan, lantas manusia akan jadi walau ruddu la'adu lima nuhu. Dia tetap akan buat benda yang dilarang. Sama juga. Dilarang juga. Ha, jadi macam mana itu? Baik, soalan kita nak tanya, isunya ialah, kenapa persoalan lah. Saya cuba buatkan persoalan di sini. Dah tahu dah manusia begitu, kenapa Allah tidak buat manusia ni biar jadi baik dan ikut terus, kan senang. Tuan-tuan, inilah yang maksud Ustaz sebut pada ayat tadi, itu ikhtiar. Ikhtiar. Maksudnya, manusia diberi hak memilih. Memilih, ya? Kalau Ustaz, kalau tidak ada hak memilih, maka tidak ada dosa dan pahala. Tak ada hak milih. So, kita bagi contoh. Seorang yang koma atas katil, tak semayang, dosa atau tidak? Tak dosa. Nah, tak dosa. Kenapa? Tidak ada pilihan. Saja tak? Jadi, yang termasuk tak ada pilihan ni, budak-budak sebelum umur balighnya. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Dia, walaupun dia buat apa pun, tak kira. Dosa pahala tak ada. Kemudian, orang yang hilang akal. Nah, kita kata, ni Ustaz, tuan-tuan, Ustaz minta kita ambil perhatian kalau anak-anak kita yang ada sindrom Down. Ya, ini akalnya tak sampai pada peringkat yang Allah ambil kira. Jadi jagalah elok-elok dia. Dia ini akan berada di akhirat kelak untuk menarik ayah dan mak dia masuk dalam syurga. Ustaz, kalau dia hilang akal tapi sebab dia minum arak ke, kan, dia makan benda-benda yang boleh menghilangkan akal, itu lain macam. Itu lain macam lain. Sebabnya dia ikhtiar benda itu. Dia ikhtiar untuk hilang akal. Untuk hilang akal. Ini tak. Okay. Jadi maknanya orang-orang yang menyebabkan hilang akal selama-lamanya. Dia berdosa. Kita nampak dia hilangkan. Okay. Baru ni saya driving, kan. Yeah. Depan kereta tu, dia ke kiri, ke kanan, ke kanan, kan. Jadi saya slow, perlahan sikit-sikit. Takut nanti orang kurang akal ada kat depan, depan kan? Tapi itu dia pilih, Allah. Ya, dia pilih. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi hak kepada manusia memilih ini, dan kita ni tuan-tuan, bila ada hak memilih, kita jadi dua perkara. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, boleh baik, lebih baik daripada malaikat. Malaikat. Ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin, ataupun lebih teruk daripada syaitan. Jadi ini yang hebatnya boleh memilih. Malaikat memang dia sudah dijadikan untuk taat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'maru, kerja dia buat dia apa yang Allah suruh. Itu malaikat. Tetapi kita tak, kita boleh pilih. Contohlah, kan, kejap lagi kita nak solat, kan, katakanlah solat zuhur ke solat asar ke. Jadi bila nak solat ini, kita ada pilihan. Nak semayang ke tak semayang? Hukum nanti dulu, kan? Kita cakap ni pilihan. Ya, pilihan. Boleh pilih nak semayang, boleh pilih tak semayang. Betul. Pilih semayang, dapat pahala. Pilih tak semayang, berdosa. Nah, ini dia panggil pilih pilihan. Dan ini tidak mampu dibuat oleh, kita sebut tadi, budak, orang yang apa nama, hilang akalnya. Ini tak mampu. Jadi Allah tidak ambil kira. Jadi dengan sebab itu, kelebihan manusia ini ialah pada ikhtiar yang tidak ada pada makhluk yang lain seperti malaikat.
dan juga arwah syaitan. Jadi tajuk ikhtiar ini satu tajuk yang penting dalam tauhid sebenarnya. Ya. Maksudnya bukan sekadar tauhid itu sekadar percaya pada Allah, tapi di situ ada ikhtiar. Pasal itu ada kaitan juga kalau di dalam ayat 30 ini bercakap tentang azab. Maksudnya azab ini adalah kesan daripada ikhtiar. Ya, kesan daripada ikhtiar. Daripada ikhtiar kan? Jadi kalau katakan seseorang itu tidak menghargai ikhtiar pilihan yang ada ataupun dia main pilih saja apa yang ada, yang itu yang perumpamaan dia jadi al-an'am tu. Ya, kan? Okey, maksudnya binatang ternakan tu dia tak ada pilihan kot kan. Ya. Waktu dia kena sembelih tu sembelih jelah kan, pasal dia bukan seperti kita yang ada akal, diberikan tauhid oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah itu pencerahan yang penting sebenarnya. Mungkin kalau kita dah belajar daripada surah Al-Baqarah sampai surah yang kelima, surah Maidah, banyak peraturan. Kadang-kadang orang rasa macam berat juga peraturan, tapi sebenarnya bila kita dikuatkan balik, saya ada pilihan apa kan? Surah-surah makiyah ini menegaskan kita ada pilihan, tapi pilihan yang Allah harapkan ialah pilihan kembali balik kepada rahmat Allah, dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu daripada halaman 131, dan ada beberapa perkara pada ayat 34 itu pun ada perkataan walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu, ya, dan sesungguhnya rasul sebelum engkau pun telah didustakan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan. Ya, jadi di sini ada perkataan yang menarik kat sini ustaz, ya, iaitu li kalimatillah. Ya, kalau dalam surah Al-Kahfi pun kita jumpa juga, kalau apa ilmu Allah ini, kalimah Allah ni ditulis kan, dia tak cukup dakwatnya kan, tapi perkataan kalimah Allah ini kita baca dulu ayat 34, kemudian nak dengar penjelasan daripada Al-Fadil Ustaz agar kita jelas apa maksudnya untuk kita jadikan panduan ketika bertemu dengan istilah ini nanti. Baik, ayat 34 Ustaz. Baiklah, hidup ini adalah satu tempat pilihan, kita berada pada tempat pilihan, maka pilihan yang baik akan mengundang kebaikan, pilihan yang tidak baik, yang jahat akan mengundang juga kejahatan. Maka kita pilihlah apa-apa yang baik sebagai ikhtiar kita. Moga-moga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca balik panduan ilahi, apa kata Allah pada ayat yang ke-34. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa laqad kudzibat rusulun min قبلك فصبروا على ما كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى Al-Azim ayat 34 ini adalah satu pujukan, dalam masa yang sama Allah mengingatkan kepada Rasul dan juga kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin berjuang, ya, sebagaimana kita bincang dalam program kita My Quran Time ini. Surah-surah makiyah ini berkaitan dengan tauhid, bagi setengah orang ustaz ya, dia merasakan ini adalah lebih ringan berbanding dengan surah-surah madaniyah yang penuh dengan peraturan. Tetapi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berat perjuangan itu adalah di zaman makiyah, ya, kerana tak ramai orang yang nak jadi follower kan. Bukan sekadar, kalau zaman sekarang ni senang ustaz ya, kalau nak ceramah ya, sekejap saja boleh ramai follower ya. Tetapi pada waktu itu, kalau siapa jadi follower kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersedia untuk diletakkan batu, dipukul dan pelbagai perkara.
Jadi surah ini, jika kita memahami latar kepada surah Al-An'am ini, kita akan nampak bahawa pujukan daripada Allah dan juga peringatan ini penting di dalam ayat ini. Dan sesungguhnya ayat 34, rasul-rasul sebelum engkau telah pun didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan terhadap mereka sehingga datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tiada yang dapat mengubah kalimah-kalimah Allah, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian daripada berita rasul-rasul itu. Jadi kalimah Allah itu, nak minta pada doktor untuk cerahkan apa sebenarnya maksud kalimah Allah itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Tuan Muslim Simat Darahmati Allah sekalian. Sebenarnya Ustaz, sifat seorang rasul ini memang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada nabi yang pertama, rasul pertama sehinggalah seterusnya. Nabi Adam diuji dengan anak dia, kemudian Nabi Ibrahim dengan apinya, Nabi Muhammad begitu banyak diuji. Jadi ujian dengan rasul ini sangat-sangat sinonim. Memang akan berlaku dan demikian, tapi fasabaru. Nah, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan tahun apa nama tu, ayyamul hisar, tahun kepungan, kan, 3 tahun sehingga anak mati dalam dokongan, susu ibu tidak ada, orang tua meninggal dan seumpamanya. Kita, kalau kita nak soal kenapa Allah tak bantu 3 tahun, kesian pada Nabi. Ini memang tertib Nabi, faham bahawa sunnatullah seorang rasul mesti diuji. Tapi kesan daripada ujian ini, rasul bersabar dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan beri kemenangan. Hatta atahum nasruna, pertolongan kami, wala mubaddila li kalimatillah. Dalam banyak tafsir juga, kalimatillah ini ketetapan-ketetapan Allah. Bila sebut ketetapan ini, apa yang Allah nak pasti berlaku, lambat atau cepat. Nah, walhal kalau nak kira mudah, Rasulullah di Mekah saat tidak ada perintah yang besar kecuali satu saja, solat. Solat. Tahun ke-10. Kan? Yang lain tak ada, carilah. Cuma di Madinah belaka. Puasa, zakat, haji itu Madinah belaka. Jadi hanya satu saja. Yang lain buat apa? Maksudnya selain pada semayang buat apa? Satu ulama kata yang besarnya adalah tahammulul adha, iaitu menanggung kesusahan, sabar. Itu dia nak buat la ilaha illallah tu. Ya, membawa dalam keadaan nak kuatkan foundation apa ni, asasnya tentang agama ini di Madinah. Bila dah sampai, berilah apa pun boleh terima. Jadi orang Islam sekarang, tuan-tuan, kalau asas dia kuat, imanlah maksudnya, iman dia kuat, keyakinan dia kuat kepada Allah, beri apa pun insya-Allah boleh terima. Dia bila Ustaz cakap perkara begini, dalam sistem pendidikan di rumah ataupun di universiti, di sekolah sekarang ni, rasa-rasanya dos yang iman ni cukup ke tak cukup? Masya-Allah. Soalan sangat-sangat soalan wajar. Sekali Ustaz. Okey. Baik. Tuan-tuan semua, Bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh. Dalam musim kita PKP ni apa semua kan. Jadi seorang guru, pensyarah dan seumpamanya sangat-sangat mencabar tugas mereka sebenarnya. Jadi kalau ustaz lah mengajar online itu, kita rasa macam kita dengan besi komputer itu sajalah. Budak-budak tak ada. Kita suruh buka dia, dia buka sikit tutup balik. Ya tak? Jadi gitulah keadaannya. Yang akhirnya tuan-tuan, hakikatnya benda-benda gadgetnya apa semua ini kembali kepada ikhtiar tadi. Sama ada dia nak pilih digunakan jalan kebaikan atau digunakan kepada jalan yang tidak baik. Jadi hakikatnya kalau iman kuat, insya-Allah dia punya kebaikan itu sangat-sangat jelas. Tapi kalau imannya lemah dan tidak diberi ajaran kepada anak-anak kita dari sudut perkara iman ini, maka akhirnya gadget akan membawa dia, bukan dia membawa. Kalau katakan ada satu dua perkara yang mungkin doktor nak sampaikan agar dos iman yang mungkin dia ceroy sikit kan, dia macam cair sekarang tu, nak bagi up sikit, kalaupun tak standard macam zaman makiyah ini, tapi lebih sikit, apa satu dua perkara yang perlu dibuat oleh ibu ayah yang menonton My Quran Time hari ini? Tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi Allah sekalian. Perkara iman ini bukan perkara yang dia masuk sendiri, jadi sendiri, tak. Dia perlu diikhtiar sebagaimana diusahakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Nah, dalam Quran sebut surah Al-Anfal awal, tuan-tuan buka surah Al-Anfal ayat 1-2 tu sudah ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
antara cara untuk kita menguatkan iman kita dengan sebab iman tadi akan mudah segala amalan. Iman kuat, seolah iman kuat mudah amalan. Nak sembahyang mudah, baca Quran mudah, zikir mudah, taat ibadah mudah, iman. Tapi antara cara untuk menguatkan iman tadi, melahirkan iman tadi ialah banyak baca Al-Quran. Banyak mendengar Al-Quran. Banyak bincang Al-Quran, Quran time. Banyak bincang Al-Quran. Dengan sebab perbincangan, bacaan, dengar ini, maka tuan-tuan dia akan menambah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Bila dia banyak membaca, mentalaah Quran apa tuan, akan bertambah iman. Itu jadi, tidak boleh ditinggal tuan-tuan. Jadi itu mesej yang jelas daripada Dr. Luqman, apa perkara yang perlu kita beri perhatian, iaitu Quran ya, bertaamul, berinteraksi dengan Al-Quran ini. Salah satunya My Quran Time tuan-tuan, kalau katakan anak mungkin tak menonton My Quran Time, tapi mungkin ambil satu dua perkara itu dibawa berbincang ya, kerana dan selain daripada kita mengajar ataupun cikgu mengajar baca Iqra Alif Bata tersebut, apa-apa sahaja berkaitan dengan Al-Quran ini sehingga ayat Allah itu jelas, maka ia akan menambahkan iman. Dan lepas itu Ustaz ya, mudah ya, seperti ya, mudah. Mana para sahabat dilatih 13 tahun sampai ke Madinah itu bersedia membawa pelbagai peraturan yang Allah tetapkan kepada mereka sehingga mencapai kemenangan. Jadi ini adalah dua muka surat. Hari ini kita dua muka surat daripada lima muka surat kita semak ataupun ulang kaji. Tak apa ya, alhamdulillah kita dapat ulang kaji dua muka surat ini pun amat berharga, dan insyaallah esok kita akan menyambung lagi dengan qari yang qari jemputan untuk kita sama-sama menyambung ulang kaji kita. Dan di hujung ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Luqman untuk kita sama-sama panjatkan doa agar sebagaimana yang kita maklum sebentar tadi, tauhid amat penting, iman amat penting, dan kita berdoa agar kita dilembutkan ahli keluarga kita bersama dengan Al-Quran. Jadi kita bersama dengan Ustaz Dr. Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Luqman sebagai tetamu jemputan, sebagai pemikir dalam program My Quran Time pada hari ini. Kita belajar banyak perkara ya, kita sempat dua halaman sebentar tadi, yang pastinya kita harap seperti mana nasihat Dr. Luqman sebentar tadi, kita banyak membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah cara untuk kita membina iman, menambahkan iman kita, dan inilah kesedaran yang kita war-warkan, kita kempenkan dalam tabung gerakan Al-Quran ya, tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha kita bergabung ya tuan-tuan, boleh menyumbang dan juga menyumbang idea, berhubung dengan kami di nombor hotline yang dibekalkan agar kita boleh sebar luaskan usaha membina iman dengan Al-Quran. Bila iman sudah bertapak pada hati anak dan ahli keluarga kita dalam masyarakat, kita akan bertemu dengan kejayaan demi kejayaan yang Allah bekalkan, dan mudah urusan-urusan mengikut peraturan agama ini yang akan dipegang oleh barisan pemimpin, oleh barisan rakyat dan seluruh umat di seluruh dunia ini, insya-Allah. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz ya, ya, harap nanti dapat bersama lagi Ustaz ya, ya. Kita menyambung dan juga melihat satu demi satu ayat di dalam Al-Quran, dan insya-Allah kita bertemu pada ulangan jam 5 petang, pada jam 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Kita mendoakan sama-sama bersama Al-Quran pada setiap masa sehingga masyarakat tidak mendustakan kebenaran hidayah dan
masyarakat akan menjadi amat-amat jelas dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.